sambung lagi setelah kita berkaitan dengan Kristus sahabat. Dan malam ini kita sambung Kristus sahabat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada malam Kristus sahabat, Allah akan menunjuk semua hamba-hambanya, makhluknya di atas muka bumi, dan Allah akan mengampunkan seluruh dosanya, walaupun dosanya sebanyak bulu kambing, walaupun dosanya setinggi gunung, Allah akan ampunkan dosanya pada malam Nisfu Sya'ban. Tuan-tuan, tapi ada orang yang Allah tak ampunkan dosanya, bahasa lain disebut kecuali orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dah syirik? Itu orang yang menyekutukan Allah. Pergi tandas dia lebih takut dengan hantu daripada Allah, itu syirik. Jalan kaki pergi masjid, kereta rosak jalan kaki, lalu bawa pokok yang gelap, dia takut hantu daripada Allah, itu syirik. Artinya menyekutukan Allah, lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan yang lain selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu syirik. Ya, termasuk dia syirik ialah orang yang beribadah kerana menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Nah, itu syirik juga, syirik kafir. Ya, syirik kafir, syirik kecil yang tidak sedari. Ya, riak itu syirik. Kecuali orang yang derhaka dengan ibu bapa. Siapa dia orang yang derhaka ibu bapa? Orang yang derhaka ibu bapa ialah bila mana ibu bapa tak boleh senyum dengan dia. Nah, itu syirik, itu derhaka lah tu. Kita mesti pastikan diri kita sentiasa dipandang dengan senyuman oleh ibu bapa. Itu barulah anak yang bertanggung jawab. Jadi kalau mak ayah kita tengok, terutama ibu tengok, tak senyum, artinya marah. Itu darhaka. Ini juga Allah tidak akan ampunkan dosanya pada malam Nisfu Sya'ban. Dan orang yang memecahkan ataupun memutuskan tali persaudaraan. Jadi tuan-tuan, bila masuk dalam Sya'ban, anda kita semua ampunkan dosa semua. Ampunkan semua. Jiran kita, adik beradik kita, saudara mara kita, sahabat halal kita, ampunkan semua. Selagi waktu itu kita masih mengekalkan permusuhan, dendam kesumat masih ada lagi, masih ada dalam menyimpan marah terhadap saudara kita, saudara Islam, Allah tak ampunkan dosa kita, sangkut di situ. Ya, jadi berbahagialah orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu dalam kisah lain, seorang sahabat bernama saya lupa nama sahabat yang kita semalam. Ya, itu sahabat yang kata Rasul hendaklah aku bersedekah pada malam Isyban. Semua sahabat. Ada yang bersedekah walaupun sendiri tak mah. Sendiri kurma, bagi orang bersedekah. Tapi yang salah sahabat ni, dia tak mampu, miskin sangat. Dan jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak apa, saya akan bersedekah dengan marwah saya. Nabi tanya, apa itu marwah yang kamu sedekahkan? Dia kata, saya akan ampunkan semua dosa orang. Saya akan ampunkan dosa semua sahabat saya, keliling saya, istri saya, anak-anak saya, jiran-jiran saya. Kata Rasulullah, itulah sedekah yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi tuan-tuan, tak mampu sedekah pada malam ini, sedekah dengan melampurkan dosa semua orang. Tapi syarat sedekah yang Rasulullah maksudkan ialah sedekah dengan makanan, sedekah dengan wajib. Ya. Jadi malam ini kita ada buat malam sambutan Sya'ban. Sedekahlah. Kalau ada kuih-kuih yang kita mahu buat, buatlah kuih hantar masjid. Sedekah. Kalau tak boleh masak di rumah, belilah makanan di jalan, hantar. Sedekah juga, ya. Baik, semua yang kasih saya. Malam Sya'ban adalah malam yang paling mulia selepas dekat Lailatul Qadar. Hari ini pertama Lailatul Qadar. Lagi yang kedua ialah malam Nisfu Sya'ban. Saya itu banyak gelaran Nisfu Sya'ban yang dalam hadis tersebut. Di antaranya malam
malam alam malaikat, kerana semua malaikat akan, bila Allah menjemput hambanya pada malam Sya'ban, malaikat pun akan terus sekali. Dan siapa yang berdoa, Allah akan perkenankan doa. Sebab pintu langit terbuka, ya. Pintu langit terbuka. Jadi semua doa hamba-hambanya akan diperkenankan pada malam nisfu Sya'ban. Malam inilah. Malam nisfu Sya'ban. Besok juga Sya'ban, ya. Jadi bila sebut malam nisfu Sya'ban, artinya Ramadan tinggal 5 hari. Jadi semua kasihan. Pernah satu malam Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Ismimu sudah. Isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah Siti Aisyah. Siti Aisyah waktu malam itu dia bangun dan hatinya berdebar-debar. Tup, 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 tup. Kenapa? Sebab dia nampak Rasulullah sujud tidak bangkit-bangkit. Masalah lamanya. Hati Siti Aisyah pun tup, tup, tup. Adakah Rasulullah telah meninggal? Adakah Rasulullah telah meninggalkan aku? Sangkaan dia, oleh karena Rasulullah lamanya Rasulullah sujud pada malam itu, malam nisfu Sya'ban, tidak bangkit-bangkit, sehingga terdetik dalam hati saya, adakah Rasulullah tak meninggal? Adakah Allah telah mencabut nyawanya dan meninggalkan aku dan umat Islam? Dan lama kemudian barulah Rasulullah bangkit. Lama sangat. Saya tersyarah jalan lepas itu, saya tersyarah jalan, ya Rasulullah aku bimbang tadi. Aku sampaikan engkau akan tinggalkan aku dan umat Islam. Begitu lama Rasul sujud. Tuan-tuan, artinya malam nisfu Sya'ban, hendaklah kita bangun malam. Kalau Rasul yang Allah ampunkan yang tidak ada dosa, Rasul yang Allah yang memang tidak ada dosa pun akan bangun malam sehingga sujud lama, berdoa dalam sujud, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita umatnya yang banyak dosa, maka kita bangunlah pada malam nisfu Sya'ban, malam besok. Tak apa lah, kita boleh kita masjidlah nisfu Sya'ban besok. Dan Rasul pun bangun malam sehingga sujud lama dalam malam nisfu Sya'ban, ya. Cuma yang saya begitulah besarnya malam nisfu Sya'ban, ya. Itu seimbang saya menyebut ada 5 malam yang mustajab doa. Pertama malam Lailatul Qadar, malam Jumaat. Setiap minggu kita ada peluang untuk mustajab doa malam Jumaat. Yang kedua malam Aidil Adha. Yang ketiga malam Aidil Fitri. Yang ketiga malam Nisfu Sya'ban. Dan kemuncaknya ialah malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam. Semua jasnya, mudah-mudahan kita semua berazam, okay? Malam ini kita berazam untuk qiyamul lail. Mintalah apa saja yang kita minta, sebab hari itu Allah akan jemput dan Allah akan pertahankan semua doa. Kecuali 3 golongan tadi. Pertama syirik, yang kedua dah berkait lupa, yang ketiga memutuskan persaudaraan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfiru lakum وسائر المسلمين فاستغفروا إن الله غفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.